Apa yang akan kami sampaikan semoga bisa bermanfaat khususnya buat para pemimpin dalam level apapun. Seorang pelaut tidak akan menjadi tangguh apabila berlayar di lautan yang tenang, di zona yang nyaman. Hendaknya sekali waktu seorang pelaut berlayar di lautan yang luas, di samudra yang lepas, di mana ada ombak yang tinggi dan dahsyatnya badai. Itu semua dilakukan sebagai uji kompetensi, kapasitas, kualitas, daya tahan dan daya juang untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Dan itulah yang telah sang bintang kami lakukan. Beliau adalah kreator sukses Nirwana Mandala Sakti, the strong leader, pemimpin yang tangguh dan kuat. Beliau adalah pencipta lagu yang handal dan fenomenal. Yuk, sama-sama nikmati persembahan spesial dari Sang Bagaskara Nirwana Mandala Sakti, Bung Suka Wijaya. Mangga, Ji. Si Surama mau apa sih? Sampurasun. Rampes kabeh. Mudah-mudahan pengikin wong kene masih pada bregas. Oke, pertama kali saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jam salamnya kompak. Mudah-mudahan ini pengikin pesta ajate Bapak Dalam Ibu Rami sekeluarga dalam rangka Walimatul Harus dan Walimatul Rasul. Mudah-mudahan pesta ajat sedikit gelar singawit awan sampai pengikin. Mudah-mudahan aja nemoni halangan rintangan singore di pengen ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Mudah-mudahan tamu undangan para penonton singin di pesing kumpul di halamannya Bapak Dalam. Mudah-mudahan kabin jauh diparingi waras kuliah jati, jati temun yang ulu ya. Wong kene kabeh aja kurang sandang kelawan pangan. Jaluk diparingi sihat rejekine. Amin. Jaluk diwarasakan uripe. Amin. Jaluk didawakakan umure. Amin. Jaluk dijungjung jerajate. Amin. Mudah-mudahan wong kene kabeh dadi wong sukses, dadi wong sing sugi-sugi kabeh. Amin. Amin. Iya. Ibu-ibu wis pada vaksin durung? Alhamdulillah. Iya. Untuk membantu program pemerintah untuk menuju Indonesia sehat, kita kudu vaksin. Tim Nirwana Mandala kipaan, bakasih beli vaksin belum dipun enggak? Loh, iya anak persyaratan. Iya, anak persyaratan yang pokoknya mau, bakal kudu bakasih ngebon, kudu gawa surat vaksin. Supaya gage bebas, samberangnya bebas berkeliaran, luru duit, luru dalan pangan, yang jaga tinggi baik, supaya tetap sehat. Oke, okay? Untuk rekan musisi, mumpung dinakian Pepi Reang Ananing Desa Sumur Adem Blok Patak Cina. Iya boleh? Iya bener. Sekalian jaluk doai wong kene kabeh Reang ning tahun 2024 arep bermain politik. Oh, main politik. Arep belajar main politik. Reang arep nyalon jaluk doane. Jaluk dukungane ning tahun 2024 Reang insyaallah arep nyalon RT di desa ne ya. Ya selo RT. Bapak nyalon kusing tiketnya tinggi, naro gubernur tak presiden tak kubu paling ngomong. Bokat kalah. Ada nyalon maning. Belajaran politik kusing ngawet sirik dikit, RT dikit hampir pada-pada kalah kan beli gede harap ya. Oh iya. Modalnya tuh. Makan jalan doane ya. Moga-moga Reang sukses, Pak Tono jalan doane. Reang dua rongga upad dikur karep nyalon RT, Pak. Bokat baik dipilih nih warga masyarakat Reang. Hah? Aduh yang makai. Acak kandak-kandak RT nih kono anak RT patroli kak. Di sih. Anak kok. Balar yang kok bakal kone gabe grup RT ya. Iya. Kang Irman kone saya kenjalan RT maning. Ya Kang Irman ya. Reang pengikian arep nembang lagu anyar sing keces-keces daud dadi. Wes ayo lagune khusus kanggo wong Sumur Adem judule Pengasian Semar Putih.